jadi karyawan finance. Ya nggak cocok. Kamu itu jadi OB aja nggak becus. Nggak berkualitas. Enak. Asal Pak Elber tahu ya. Saya itu diangkat jadi staff dinas. Itu sama bos, diangkat sama bos. Saya Hendra Sasrawijaya, mantan karyawan HRD di kantor ini. Dan saya adalah karyawan terbaik teladan sepanjang masa. Ya, saya selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan datang ke kantor ini selalu pagi dan pulang terakhir malam hari. Dan selama saya bekerja di sini 10 tahun, tidak pernah minta izin. Karena saya adalah karyawan teladan, terbaik, terajin, dan... Dan paling cerewet. Kalau kamu nggak putus-putus panjang bener. Tapi masalahnya, minyak lagi habis stok, Pak. Hah? Sayuti, kamu itu bagaimana sih? Bilang dong dari tadi, kalau mie instannya itu habis. Mulut saya sampai berbusa ngomongnya, ternyata minyak udah habis. Gimana sih kamu? Memangnya kamu pikir nggak capek apa ngomong dari tadi begini? Iya Pak, capek. Saya aja yang dengar juga capek. Siapa yang nyuruh kamu menghukum karyawan saya? Bu siapa mau? Pak Taka, saya Hendra Sasrawijaya kan bukan karyawan di sini lagi. Tapi kamu ada di wilayah kekuasaan saya, jadi harus ikut peraturan saya. Bu siapa? Iya, Pak. Push up bareng, Pak. Kok nggak mau lihat sini sih, Pak? 10%-nya mana? Ismail, Hendra Sasrawijaya tidak akan lupa. Komisi kamu 10% kan? Iya. Tunggu sebentar. Gitu. Kan ide saya ini. Tangan kamu mana? Nih. 500, 1000, 1500, 2000, 2300. Ya. 10%. Mana? Ya. Mending gini. Ya iyalah Ismail. Hah. Emang utangnya Poda berapa? Nih, utang Saoda 10 tahun yang lalu adalah... Nih, 23.000. 10% dari 23.000 adalah 2.300. Komisi kamu 10% kan? Ya itu, 2.300.